nanti masih ngurangi lagi. Soalnya ini masih dibikin untuk cangkoknya yang buat nyantol di traktor ya. Ini masih kita bikin, makanya ini kata. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Wahyu Traktor Channel ya. Maaf buat mas bro semuanya. Udah lama tidak bikin video ya. Karena kesibukan dan juga banyak urusan, jadi ini kita review sedikit. Gerobak atau trailer ya, cuman ini yang versi kayu. Ini nanti untuk traktor Kubota ya, cuman ini versi kayunya. Soalnya kita bikin juga yang model kayu ini karena untuk pembikinan kayu. Enggak pakai besi lagi, soalnya di daerah sini udah ya susah besi ya, besinya agak susah, jadi ini pakai versi kayu. Nah, sebelum kita lebih jauh, sebelum kita ukur, sebelum kita review semuanya, yang paling penting ini kayunya ya. Kayunya ini pakai kayu khasnya sini, yaitu kayu ulin. Oke. Kayunya memang super. Besinya daerah sinilah kayu besi namanya. Oke, untuk ukuran kayunya ini terdiri dari 10x10. Ada juga yang 10x5. Untuk yang 10x10-nya yang untuk glokernya ya, untuk tengahnya. Dan untuk yang 10x5-nya yang untuk bantalannya, untuk tapaknya, sama untuk samping ini kanan kiri, sama untuk yang ini untuk bantalannya nih, 4 nih. Dan untuk tonggak sampingnya ini ukurannya 55 ya. Mau dibikin lebih besar lagi bisa sih, cuman lebih bagusnya atau lebih ya kelihatan rapi ini bikin 55. Dan untuk atasnya ini 57 ya, 57 ukurannya untuk yang atasnya ini, kanan kiri sama. Kalau yang ini juga sama juga nih, yang 510. Nah, cuman ini kenapa nih kita bikin ini ya, ini bisa gerak loh bro, mas bro, memang dibikin gerak nih. Nah, kenapa ini dibikin gerak, nggak dipatai? Nah, ini nanti mau kami kasih shock, spare shock. Jadi bisa buat main, biar main gitu. Biar enak kalau buat jalan kan, nggak sakit di badan. Oke, untuk lebarnya dulu ya. Untuk lebar. Ini untuk lebarnya. Kita untuk lebar dalam ya, kita bikin untuk lebar dalam aja, atau untuk lebar dalamnya ini. Nah, ini yang paling pasnya sih, ini yang paling pasnya nih. Agak susah mas bro, soalnya sendiri sih. Maklum bikin video sendiri. Aduh. Nah, ini ya untuk lebarnya ini pas manis luar ya. Pas manis luar ini 118,5 ketemunya. 128,5 ketemunya. Untuk lebarnya ya. Nah, untuk panjangnya ini, untuk panjang ke belakang
Untuk panjang ke belakang ini 185 setengah, 186 lah pas ketemunya. Untuk panjang ke belakang 186, untuk lebarnya tadi 128 setengah. Nah, untuk depan ini, nah ini ya, untuk panjang gelugur yang ke depan, yang buat untuk pengait nanti yang di traktor ini, panjangnya kami bikin dulu 180, cuman ini nanti masih ngurangi lagi soalnya ini masih dibikin untuk cangkoknya yang buat nyantol di traktor ya, ini masih kita bikin, makanya ini kita kasih lebih, nanti ini masih ngurangin. Nah, kasih kita kasih 180 ke depannya. Nah, kalau yang ini kedepannya ini, jadi agak pendek ya. Jadi untuk resiko goyang ataupun ketika beban berat, ayunannya pun kurang. Jadi lebih tahan, lebih kuat. Soalnya ini kita pakai kayu, beda sama yang sebelum-sebelumnya makainya besi. Kayak gitu. Nah, jadi ini untuk tempat duduknya di sini, tetap di sini, makanya nih kita bikin gerak, nanti kita kasih sok i supaya bermain. Nah, enggak kayak seperti yang sebelumnya. Sebelumnya kan besi, tempat duduknya sendiri. Kita bikin yang di situ soalnya lebih ini yang kita perhitungkan gelugur tengah yang ke depan. Soalnya kalau terlalu panjang dia terlalu ngayun buat muatan berat, takutnya mudah patah. Soalnya kayu mas bro, beda sama besi. Kalau besi paling cuman melengkung aja. Oke, kita lanjut video selanjutnya.